yang akan memulakan sesi persekolahan 2019. Dia dan isteri Nur Fazila Muhammad Nur membeli kelengkapan persekolahan anak-anak secara berperingkat untuk memastikan anak-anaknya berpeluang memiliki segala peralatan yang diingini. Persediaan kita akan start daripada tengah tahun lah. Bila towards the end tu, kita dah tahu yang mana kan ada bajet lebih lah nak pakai untuk buku, uniform, okay, dan yuran aktiviti, pendaftaran dan sebagainya. Jadi kita start menyimpan dan kita cuba cari sumber-sumber pendapatan lain yang boleh tambahkan okay, bajet tu. Bertukar baju dengan kasut memang wajib lah sebab kan setahun yang orang pakai memang dah lusuh kan. Bila dah lusuh tu memang kena tukar lah. Lagipun kita nak bagi mood baru, so memang kita akan ada satu bajet khas untuk semua tukar baru. Kalau kasut sekolah tak perlu banyak, satu je. And then yang baju tu at least kita nak 3 ke 4 lah supaya kita sempat rotate nak basuh juga. Sebab masa sekolah tu dalam 5 hari. So baju tu 3 ke 4 pasang lah setiap orang. Satu baju tak muat, baju pun dah lusuh kan, kita macam tak sampai hati juga. Lagipun macam kita sebagai mak ayah, kita cubalah, kita cari kan jalan supaya dia boleh pakai juga baju baru. Bajet baju sekolah, baju sekolah dalam 200 lebih, buku sekolah dalam 200 lebih juga. Itu untuk seorang. Walaupun berlaku peningkatan dari segi bajet berikutan kenaikan harga peralatan sekolah, perkara tersebut tidak menghalangnya menyediakan kelengkapan sekolah yang baru untuk anak-anak. Biasanya kita beli dalam bulan 11 ke 12 lah. Biasanya kalau bajet awal, jadi kita tak nak crowded. Jadi bulan 11 tu kita dah beli sikit-sikit. Biasanya beg dengan alat tulis ni minta baru lah kan. Lagipun yang lama pun dah kotak tu semua kan. So dia minta baru, tapi kita macam bagi limit lah berapa orang. Setiap orang boleh request berapa baru lah macam tu. Kita kadang-kadang kita kena tengok juga dengan kemampuan. Ada yang branded sampai beratus alat tulis kan. Bagi pasangan ini, dengan adanya kelengkapan baru dapat menitik semangat serta menimbulkan rasa keterujaan anak-anak untuk memulakan sesi persekolahan 2019. Itu adalah antara pendapat daripada ibu bapa di luar sana yang sedang sibuk membuat persiapan untuk anak-anak ke sekolah dan bagaimanakah cara mereka merancang bajet untuk anak mereka kembali ke sekolah. Dan yang pasti juga kadang-kadang ibu bapa ni fikir biasalah, nak naikkan semangat anak kena serba baru. Betul. Jadi perancangan harus dibuat awal. Dan